Tindakan terjun ke dalam kolam takungan gagal menyelamatkan seorang warga asing daripada dicekup pihak Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor dalam sebuah ops kutip di sebuah tapak pembinaan di Kempas pada Jumaat. Menurut Pengarah Imigresen Negeri Johor, Datuk Muhammad Rosli Makdaros, warga asing berkenaan bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan ditahan bersama warga asing lain di depo tahanan serta topika untuk catatan dan tindakan lanjut. Bagaimanapun, katanya, beberapa warga asing dari tapak pembinaan yang sama berjaya melarikan diri dengan melintasi lebuh raya utara selatan berhampiran tapak pembinaan berkenaan. Saya dimaklumkan ada di kalangan pekerja-pekerja asing ini yang telah lari melepasi lebuh raya. Jadi kita ingin menasihatkan lah, ya. Majikan-majikan yang terlibat agar memastikan pekerja-pekerja mereka yang dibawa ataupun yang di kerja asing yang digajikan, ya, mempunyai permit yang sah dan juga kenderaan untuk bekerja di Malaysia. Tindakan yang kita akan laksanakan bukan hanya untuk pekerja yang telah melakukan kesalahan, tetapi juga majikan yang melakukan kesalahan. Dua-dua akan kita bawa ke peringkat perundangan, keadilan dan sebagainya.